Oke teman-teman, balik dengan saya channel Seni Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends. Yang pertama adalah event skin Neymar yang sudah hadir di Advanced Server. Jadi untuk skin kolaborasi Neymar Junior ini itu ternyata akan diberikan free ya teman-teman ya. Jadi kita semua bisa dapat di event ini. Jadi ada semacam event dan di sini kita harus ngumpulin foto bertanda tangan untuk kita bisa melakukan spin gratis di event ini. Dan untuk ngedapetin foto tersebut kita harus menyelesaikan misi harian yang setiap hari di reset. Di sini ada dua jenis hadiah yaitu signature emote dan juga skin kolaborasi. Untuk skin kolaborasi itu akan hadir bertahap. Jadi yang kita selesaikan dulu yang signature emote, baru kita nanti begitu sudah tanggalnya kita bisa main di skin kolaborasi. Di sini di Advanced Server masih tahap test event, jadi hadiahnya masih acak. Pastinya kalau sudah di original server untuk hadiahnya lebih sesuai dengan skinnya ya teman-teman. Selain itu juga banyak sekali hadiah yang bisa kita dapatkan di event ini, dan karena ini test event pastinya hadiahnya acak ya. Ada magic dust, lalu ada BP card, ada lucky ticket dan sebagainya. Di sini juga ada emblem, ada XP card, lalu ada item karisma dan juga fragment yang bisa teman-teman dapatkan di event ini. Jadi selain emote, ada skin eksklusif, ada hero juga ya teman-teman ya, dan ada juga signature emote ya. Nah, di sini kita bisa klaim ya untuk foto bertanda tangan dengan cara kita menyelesaikan misinya. Jadi setiap hari teman-teman harus selesaikan misi. Dan dari foto tersebut kita bisa melakukan draw gratis dengan menggunakan 3 foto. Di sini kita coba draw 1 kali dan kita dapat magic dust. Di sini ada jaminan kita bisa mendapatkan hadiah utama dengan cara kita melakukan spin dalam jumlah tertentu. Begitu juga dengan skin eksklusifnya, teman-teman. Jadi untuk emote seperti itu, untuk skin juga kita harus nge-spin di dalam waktu tertentu untuk kita bisa mendapatkan skin eksklusifnya. Yang berikutnya adalah event skin Sensei ya. Di sini ada pelatihan Shiryu yang bisa kita mainkan ya. Jadi untuk event ini akan hadir di original server teman-teman. Dimana di event ini itu kita bisa ngedapetin efek spawn secara gratis. Jadi efek spawn ini adalah item eksklusif dari event Sensei ya. Di sini kita harus ngumpulin yang namanya training globe. Jadi training globe ini adalah token yang bisa kita kumpulkan dan kita gunakan untuk kita tukar dengan efek spawn eksklusif Sensei ini. Dan pastinya akan ada misi dimana kita bisa mendapatkan token gratis, cuman karena ini masih bocoran event untuk misinya masih belum bisa kita lihat teman-teman. Selain dari item Apex Spawn Sensei ini ya yang pastinya permanen ini, itu juga ada hadiah-hadiah lain yang bisa terdapatkan seperti Hero Fragment, Premium Skin Fragment dan juga Small Emblem Pack, dimana bisa kita gunakan untuk kita menghabiskan sisa token yang kita miliki. Dan untuk kita ngedapetin efek spawn itu kita harus ngumpulin 46 token untuk kita bisa menuker efek spawn tersebut. Jadi cukup banyak, cuma ya pastinya bakalan ada banyak juga misi dimana kita bisa ngedapetin token tersebut sebanyak-banyaknya. Biasanya sih misi harian, lalu ada misi yang event ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal selesaikan aja untuk misinya, pastinya kita bisa ngedapetin efek spawn tersebut. Lumayan ya, karena untuk efek spawn tersebut free dan gratis. Selain itu juga nanti akan ada event pelatihan Seiya. Jadi event pelatihan Seiya ini itu kita bisa ngedapetin zodiac token. Jadi zodiac token itu bisa kita gunakan untuk kita spin di event Seiya. Di sini kita tinggal menyelesaikan misi yang ada di event bingo ini ya teman. Dan setiap garis misi yang kita selesaikan itu ada hadiah yang bisa kita klaim. Di event pelatihan Sensei ini itu kita dijamin dapat 10 zodiac token. Jadi kita bisa 10 kali spin gratis di event zodiac token ya teman ya. Dan 10 kali spin itu kita dijamin dapat skin badang Pegasus Seiya ini. Jadi ya bisa dibilang untuk skin ini free kalau teman-teman selesaikan semua misinya di event pelatihan Seiya dan mengklaim semua hadiahnya. Jadi kita bisa dapat 10 token. Jadi itu dia teman-teman untuk event pelatihan Seiya dan juga pelatihan Shiryu.
Lalu di sini ada event Straudol Summon ya. Jadi ini adalah event skin Halloweennya si Cyclops yang akan di-resell kembali. Untuk event ini sudah hadir di Advance Server, dan bagi teman-teman yang bisa akses di Advance Server bisa ngikuti event ini untuk ngedapetin skin Cyclops Straudol ini ya, bagi yang belum punya. Jadi ini adalah skin limited yang hanya hadir di dalam event Straudol Summon. Di sini seperti biasa kita harus membuka kotak yang ada di event ini yang berjumlah 8 kotak. Pembukaan pertama kita dijamin free karena 0 diamond, dan kita dijamin dapat skin Tria. Namun untuk pembukaan yang berikutnya itu kita harus menggunakan diamond. Di sini kita harus gunakan 10 diamond. Semakin banyak kotak yang teman-teman buka, maka semakin besarlah harga diamond yang harus kita keluarkan. Cuma di sini untuk event ini, kalau kita hoki, kita di pola yang benar, kita nggak perlu habiskan semua kotak. Jadi bisa dibilang untuk mendapatkan skin ini bisa cukup murah. Tapi bagi yang hoki dan mungkin polanya benar, tapi kalau polanya nggak benar, maka kita mesti buka sampai 8 kotak. Tapi untuk 8 kotak tersebut sudah disetting sesuai dengan harga skin spesial. Jadi kita buka semua kotak, harganya tetap sama seharga skin spesial karena skin ini labelnya spesial. Tapi kalau kita hoki, kita bisa buka kotak sedikit dan pastinya harganya cukup murah, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk event Straudol Summon ini. Dan untuk skin ini juga cukup menarik dan pastinya ini adalah skin limited. Jadi bagi teman-teman yang mungkin inginkan skin ini, maka jangan sampai kelewatan jika nanti event ini sudah hadir di original server. Lalu event berikutnya ya yang tidak kalah menarik, teman-teman, yang sudah hadir sebagai test event di Advance Server, yaitu event Double 11 Wish Draw. Jadi ini adalah event di mana kita bisa ngedapetin skin tahunan atau skin 11-11 yang terbaru ya di tahun 2022 ini, di mana untuk skin tersebut diberikan kepada Hero Gusion. Dan di sini untuk tes eventnya ada dua skin eksklusif, yaitu skin si skin 11-11, lalu ada skin Gusion yang sebagai tes event, lalu ada beberapa skin elite, skin epic dan juga squad, lalu ada spesial, ada skin elite, dan kalau kita scroll ke bawah terus itu bakalan ada skin basic dan seterusnya ya, teman-teman. Jadi untuk event ini cukup worth it lah ya, dimana kita bisa ngedapetin banyak sekali skin, dan pastinya untuk event ini bakalan juga akan ada spin gratisnya. Oke, dan terakhir di sini ada emote, lalu ada magic dust, ada magic wheel potion dan juga token, yaitu double 11 wish fragment yang bisa kita gunakan untuk kita kumpulkan dan kita tukar dengan hadiah yang ada di penukaran shopnya. Dan ini dia untuk penukaran shopnya. Di sini ada skin eksklusif, yaitu Gusion, lalu ada Xbox dan juga Hayabusa dengan harga 800 token. Untuk skin epic lainnya itu 400 token ya, teman. Jadi cukup lumayan mahal sih untuk harganya ya, karena ini adalah skin epic ya. Selain itu juga banyak sekali skin-skin seperti skin spesial, epic lainnya dan juga item karisma yang bisa teman dapatkan. Selain itu juga untuk skin ini bisa dihadiahkan kepada player lain atau teman kita ya, yang mungkin ingin kita berikan skin, teman-teman. Dan di sini ada hadiah draw dan juga event token gratisnya yang belum rilis ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja, pastinya bakal ada event di mana kita bisa melakukan spin gratis di event Double 11 Wish Draw itu. Walaupun kita nggak bisa ngedapetin skin eksklusifnya, setidaknya kita bisa ngedapetin skin-skin lain yang ada di event ini. Ya mungkin saja kita bisa dapat skin epic atau skin spesial dan juga skin elite yang mungkin teman-teman inginkan, yang mungkin sampai sekarang belum kebeli. Selain itu juga di sini ada peti treasure yang bisa kita dapatkan dengan cara kita ngumpulin poin untuk kita ningkatin level peti kita. Di sini ada peti mitik, lalu ada peti legendary dengan skin-skin yang berbeda yang bisa teman-teman dapatkan. Yang paling bawah adalah common treasure atau peti common. Ini kita dapat skin basic kalau kita buka.
Jadi itu dia teman untuk beberapa event-event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan untuk mengikuti event ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.